Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah selalu memberikan kita kesehatan, keselamatan dan selalu diberikan panjang umur. Baik, mana kala kita akan mencoba untuk memantau keberadaan para mat-mat itu ya. Preman-preman itu yang sudah membawa Pak Tardui. Jadi kita akan memantau di pos 3. Ya. Pos 3 ini adalah pasukan para mat-mat juga. Jadi mereka ini menjaga pos-pos. Pos kebun ya, saya enggak tahu lah pos tebun ya. Jadi yang mana kita akan mengecek apakah di situ ada Pak Tardui atau tidak gitu. Kita akan lihat. Semoga jada dan kita bisa memantau keberadaan dan keadaan beliau yang saat ini telah tertahan oleh mereka. Katanya mau dijual, ya mau dijual dan mau dijadikan TKW. Saya nggak tahu juga. Jadi yang mana? Alhamdulillah. Saya sudah sadar, doa-doa kalian, terima kasih, sudah terus mendoakan. Ya, jadi yang mana, memang sih pada waktu itu tuh mereka ini memang ingin menguasai tempat ini atau bagaimana kita nggak tahu. Kenapa mereka ini seakan-akan kok benci kali gitu. Jadi kita akan coba untuk lihat dan kita coba untuk menyelidiki masalah-masalah ini. Waduh, panas sekali ya. Baik, karena berhubung ini sangat panas sekali, kita sholatan saja ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, anta samsun, anta badarun, anta nurun, wa konuri, anta samsun, anta badarun, anta nurun, wa konuri, anta iksirun wa kholi, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Kufiqa ini, Habibi ya Muhammad, ya Rusal Kofiko ini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Salawat kemarin salat dimanapun yang berada, jangan lupa untuk terus bersolawat. Semoga salat ini mempermudah langkah dan tujuan kita ya. Jadi kita langsung aja ya, karena berhubung panas sekali ya. Dan posisinya tuh ada di sana tuh yang pohon besar itu. Dan bisa lihat tuh, itu markas mereka ataupun itu pos ketiga mereka. Jadi kita akan coba untuk pantau karena itu panas. Wow. Ya. Ayo. Ya. Saya yang ngendarai ini. Iya. Kota itu kan banyak sekali polisi masuk. Oh, jadi gampang ketahuan. Iya. Ini kan enggak. Iya. Nah, tapi mereka termasuk juga mah. Ya sebagian bos-bosnya itu ada yang ya, ilmu. Berarti mereka memang dibetengi oleh bos-bosnya itu ilmuwan dan juga dari senjata. Kita nggak usah rapat kali mas, dekat situ aja kita berhenti. Nanti kita turun ke bawah.
Jual beli barang haram. Tapi masalahnya, iya. Saya melihat di jalannya Mbak Surgen itu, pakaiannya kayak itu juga. Ya mungkin dia nyamar. Bisa jadi tim ser. Orang ini nggak percaya kalau aku itu namanya itu Matpeka. Matpeka. Sudah mengetahui kita. Sepertinya kode. Dia kasih kode. Apa? Enak aja kalian ngomong ya. Lama kan hampir 30 tahun enggak ketemu. Umur 30 tahun. Hampir. Omar macam mana aja gitu. Dia mau ngapain gitu. Omar lagi. Dia bilang 51 mungkin ingin mencari informasi-informasi lebih dalam lagi mungkin. Gagal. Macam mana? Iya betul. Lama kan ini lama kan itu. Datang lama pun tak apa. Aku ingat. Mungkin kita belum ada ke sana tadi kan ya. Ke ujung sana ada lagi ya. Satu sama lain pun mereka enggak tahu mungkin.
Aku aja kasihan sama kalian. Apa muka macam kau tu? Nah, mereka ini berapa lama dulu? Cuma berdua atau kami? Hati-hati. Ayo. Kamu ada apa ni? Dan ya, biasa itu. Anak sekolah. Iya, anak sekolah. Itu sadar kan dulu itu. Tapi banyak kali gagal itu mandi ya. Itu kayak ada orang di belakang. Belakang. Belakang sana. Ada. Kayaknya kan ada senior. Tanya juga itu. Di bom belakang, mengongkek dia tuh. Di belakang dia. Jangan dulu, aku mau cerita dulu.
sampaikan sama Mas Sompel. Ah, shit, kenapa itu, Mas? Ya enggak apa, kita pelan-pelan. Pokoknya sampai ketahuan. Kita jauh aja, kita jarak jauh ya. Main jum-jum aja kita. Motor kita terusin dulu ya. Ayo kita intai. Sebenarnya mereka ini bawa siapa? Aduh. Ayo masuk, ayo masuk. Tuh lihat langsung. Apa itu nih, perempuan itu? Perempuan itu, Master? Perempuan, Master, tapi udah gak berdaya dia. Waduh. Ya mudah-mudahan wanita itu belum ada apa-apanya, Master. Ayo kita deketin. Tidak mengecewakan barang. Barang bagus ini, bos. Bagus, kamu yang mecah tadi. Udah simpi. Bilang lah, masih mulus lagi. Jemputnya pun belum tumbuh. Iya, enggak. Belum tegores lagi nih. Bulu belum tumbuh. Kita sabar dulu ya, Mas Ara, kita pantun. Iya, bentar dulu. Oke, apalagi kita lempar ke Thailand lagi kan? Thailand? Lambung. Iya. Yang kayak kemarin tuh kan? Bulunya belum tumbuh. Yang anggota karya yang kita pilih itu. Gila nih. Langsung kita bentar nih. Coba di jum-jum. Jum lagi. Berdiri. Cek mana, cek? Itulah. Di bawah itu kan, cek. Garap lu. Sama yang jum-jum itu. Itu cek yang di bawah itu kan. Tadi di bopong ke cewek berarti ya? Iya. Kita datang ya. Bangsat. Apa kau ni? Dia lagi. Sopan kanjing. Siapa perempuan itu?
Kenapa kalian bopong-bopong kalian angkat-angkat dari tadi? Siapa rupanya kau nanya-nanya kami? Anak siapa itu? Ya kau siapa? Siapa kau? Diam kau. Iya tadi naik kereta jatuh berdarah-darah. Kami tolongin. Kau gak usah ikut campur kau. Coba lihat sekitar motor. Kenapa anak itu dibopong-bopong? Apa salah dia coba? Itu bukan urusan kau lah. Diam dulu. Aku mau ngomong sama kau. Kenapa dibopong-bopong? Usah campuri kali. Pecah ini ha. Pecah lah. Astagfirullah. Aduh, mau kuangkat-angkat. Karena dia ini buat lama jodoh. Mau kuangkat kakinya, gini kan itu. Astagfirullah. Itu anak manusia. Itu anak manusia. Astagfirullahaladzim. Saya mau lepaskan dia sekarang. Kalau kamu gak mau melepaskan, apa urusannya? Kalian ngapain kalian jual-jual anak orang ke luar negeri dengan harga yang sangat murah seperti itu? Kamu beli mahal rupanya. Itu perbuatan yang tidak baik. Yang penting cukup buat kami pesta satu malam, kami udah enak. Iya. Sebaiknya kalian tinggalkan mat-mat itu dan kalian sebaiknya menjadi lebih baik sebelum kalian nanti hancur. Tinggalkan ketua kita. Mana nih? Karena kami dari Padepokan Sunan Sagat sudah menyusun siasat. Kalian akan hancur. Oh, anggota. Iya. Si kontel itu. Iya. Si babi itu ya. Kontel pendek. Iya, rupa. Pandre gitu loh. Berarti dia udah ngikuti kita nih. Iya, saya tahu dari sana tadi, kenapa rupanya itu lepaskan. Enak kali kau nyuruh lepaskan anak orang. Kalau gak mau lepaskan, mau gak mau kita bertarung. Gak usah abang ya, bukan ya. Bapak ya, bukan ya. Kami ya, bukan juga ya. Siapa kau rupanya? Saya paling gak bisa kalau melihat anak orang digitukan, saya nggak bisa. Saya lebih nggak bisa kalau digini kan. Karena ini adalah salah satu tindak kejahatan. Karena ini adalah salah satu tindak kejahatan. Ini kriminal. Kamu harus paham. Karena ini adalah jalan hidup kami lah. Iya, aduh. Karena ini adalah penghasilan hidup kami, gaya hidup kami. Carilah kerjaan itu yang halal, bukan yang seperti ini. Astaga. Ada halal-halal orangnya miskin semua. Iya, yang penting kita berduit, boy. Kalau kalian berduit, nggak mungkin. Lihat itu slopnya. Itu lihat itu jaket merah slopnya tuh. Itu berduit. Lihatlah. Jangan gua tengok itu, boy. Gua tengok isi dompetnya lah. Iya. Gua tengok malah belum tahu. Ya udah. Cobain dompet yang bajin jaket merah, mana dompetnya? Keluarkan coba. Ini jam tugas kami, boy. Kamu ya, kamu buka duit. Barang tadi di dompet kau dan iya, gua kasih tahu, boy. Kamu lihat ini slop saya. Ori. Alah. Distro punya. Penampilan keren. Tinggi and kredit. Coba. Betul, boy. Coba lihat dompet kamu. Betul, boy. Coba lihat kamu. Oles. Apa ini bajunya? Lihat bajunya. Sibuk kerja pejuang rupiah. Ya, receh kan? Kerja kami. Menculik anak-anak orang. Coba buka dompet kamu kalau kamu berduit. Jangan lakukan seperti ini dong. Suka hati kami lah. Alah, boy. Apa maksudnya, boy? Ikut santet kau ya. Ini anak siapa? Dapatnya di mana? Pulang sekolah lagi. Ini kurang ajar ini. Urusan kau. Ini jadi urusan saya karena ini anak sekolah. Lihat. Kau siapa? Bapak bukan. Abangnya bukan. Om ya, apa lagi ku bilang kan? Kau ini sosok mau nolong orang kau nih. Siapapun kau saya. Siangan kau. Siapapun saya itu bukan urusan kalian. Ya itu udah, bukan apa pekerjaan kami, bukan urusan kau juga. Ini hak saya. Ini salah satu kejahatan, ini hak saya. Ini kejahatan, ini hak saya. Tahu kau keluarkan dompet kau. Polisi kau, bukan kan kau. Polisi rupanya. Polisi bukan polisi, apa urusannya sama kau rupanya? Apa urusannya sama kau juga? Ih, kok ngegas kau? Ya apa? Ya kenapa? Lepaskan perempuan itu. Tidak bisa. Ya kenapa rupanya? Apa? Apa? Elek awak piwok. Itu terus kandalkan. Rumus orang. Siapa? Tanya. Sekarang kalau kalian memang enggak mau melepaskan perempuan itu, mau enggak mau? Kamu ambil apa? Semua udah kamu sentak. Iya. Apa lagi? Tinggal kami jual lah. Iya. Mau enggak mau ya, kalian harus bertarung sama saya. Apa kata boy? Bertarung katanya. Aduh. Macam mana kecil aja kok sikit-sikit bertarung tuh. Ya kenapa enggak berani? Udah lepaskan. Ya
berani pula. Eh, pondor kau. Jangan campuri kali. Kau. Udah cabut ke sana, cabut. Secampuri kali, boy. Bawa. Kita bawa. Hei, lepaskan dia. Lepaskan dia. Bisa dibiarin kawan. Ayo sini, ayo sini. Lepaskan dia, ayo sini. Kasih hati minta jantung. Brutu kau. Patung. Ajeh. Pantal. Boy, bangun boyku. Boy. Kalau Selamat, nanti kita beli lagi, boy. Kau nggak usah ketawa, kau. Ya, saya tahu kamu capek. Sudah makan gini kita. Sorong. Kamu gila. Bagaimana kita mau nyorong gini? Ayolah. Aduh, nasib ini sedulurku. Kita menjalankan misi tapi ujung-ujungnya kita bukan menjalankan misi nih. Seperti maling mendorong sepeda motor seperti ini. Sepeda motor enggak bisa hidup. Ini kalau sampai ketahuan kita sama Mas Sompel, tewas kita, mburadul. Karena kita nggak bisa lari loh, dengan kendala sepeda motor tidak bisa hidup. Kemarin itu saya itu waktu ngejar Pak Terdui, waktu saya sendirian, saya itu sepeda motornya susah hidup. Ini juga susah hidup. Tapi ini bagaimana? Aduh. Kalau ada Mbak Terdui yang menemani saya ini agak enak gitu. Walaupun capek-capek nggak pulang pun nggak masalah. Kalau seperti ini bagaimana? Lontong. Bukan minyak itu 1 liter lagi loh. Kamu dengar suaranya? Gak ada sama sekali. Habis minyak. Minyak banyak. Aduh, lontong. Apa seperti ini? Sepeda motor saya yang jelek aja, yang tahun rendah, nggak pernah mengecewakan seperti ini. Ini sepeda motornya. Aduh, lama sekali ya.
pegang dulu. Sudah. Garani remosi. Kau nggak mau hidup kau, oh gimana ini? Ini gas sudah kandas loh, nggak bisa sama sekali ya. Gawat ini. Perasaan sudah lama sekali ya. Dead. Mana? Hau butet butet. Kamu pikir kamu aja yang punya. Astagfirullah. Langsung tidak mau hidup. Ini kalau ada sepeda motor kayak gini. Kamu pegang gasnya butet. Nanti kalau ke gas paling sepeda motornya terbang ke sana. Aduh, ini bagaimana ini? Butet, apa kamu enggak punya cara, Butet? Malah kau nawari minum kopi. Ini sepeda motor kita enggak hidup. Ini sepeda motor kita mati. Enggak bisa hidup. Jadi kayak gimana coba? Ini bingung kita. Gimana coba? Aku nggak tahu lagi. Sepeda motor udah hidup, kita matiin. Salah. Kamu menyuruh kamu buang sepeda motor ini, buang ke sana. Kamu ada aja kamu. Apa? Kamu suruh bakar? Ini sepeda motor kita satu-satunya, ini pun minjem. Ini kita minjem. Apa? Apa maksudmu? Nampak wali kereta curian. Apa kau bilang kereta curian? Mata kau yang dicuri. Sing hidup. Kau jangan tertawa. Dibantu ini sepeda motor enggak bisa hidup. Kau. Bagus. Tadi dia. Tinggal. Mau membantu ke mana? Enggak digas. Bawa. Baru mati lagi kan? Enggak, aku tadi mau apa? Masuk apa? Di mana sih? Masuk apa? Di mana sih? Dites.
aja. Ya, ini nggak bisa kalau. Ya udah cepat. Ya awasan di depan. Ini mana kalian main dadu? Ya. Kasih setang gitu lo. Buka dadu. Main nggak bias lo? Awas dulu ya. Nanti ini kugas nanti tiba-tiba marah gitu. Oh, arah kesana kan itu. Sekarang ini yang punya sepeda motor aku apa kalian? Kamu ditolongin nggak? Kamu ditolongin dari situ, nggak perlu diputar-putar. Saya mau kesana. Kamu kemana kalian? Belum. Saya tahu kalau belum hidup. Bagus-bagus lah kolnya, biar hidup dulu. Biar tinggi dulu gasnya, kalau nggak mati dia tuh. Mati kok, kan? Bro, biar dulu. Mati kok, kan? Berangkan dulu lah. Mati? Belum bisa. Jangan kok gas! Dulu. Jadi saya duduk, andai juga lah ya, bukan nih. Apa yang salah? Ini salah nih sepeda motornya aja. Gak bisa. Ini bisa kau gas. Sabar kau. Aku tahu kalian ini anggota Mat Sompel kan? Iya kan? Kalian menjebak aku, ha? Mana Mat Sompel? Ditolong nggak tahu ditolong kontrolnya orang santai. Kalau itu hidup tadi, kalau saya nggak naik, kalian udah pasti mbak lari sepeda motor kan? Mati tuh katanya. Biarkan saja mati daripada kalian mbak kabur. Kamu jadi apa? Anjing. Sekarang nih kamu sepeda motor nggak bisa hidup, sepeda motor saya nggak bisa hidup. Berkawan aja kita. Sudah, saya nggak urus sama kau. Sama-sama nggak hidup ini. Kalau bisa hidup sepeda motor saya ini. Jangan digas. Ada bos? Hah? Apa? Mana Mas Sumpil? Ada kok tengok sini ada enggak? Di sini enggak ada memang Mas Sumpil, badan kau nih. Bukan tahu terima kasih. Kalian mau ngerampok orang kalian kerja kalian ya. Udah. Balik aja sana kalian. Panggil Mas Sumpil. Kalian yang anggota Mas Sumpil bukan aku enggak tahu. Enggak pergi kalian. Kurang ajar. Ah.
apa itu? Apa itu? Itu masker. Eh, itu. Ini enggak berpengaruh, Bu. Hei, kami tunggu. Nah, jangan megang. Bangsat. Bisa dihina karena sepeda motor tidak berguna. Lain kali kita bakar aja sepeda motor kayak gini. Tong. Sepeda motor apaan ini? Salah saya pinjam. Karena kayak gini enggak dapat informasi, mandi keringat. Pan. Kali ini saya bukan emosi dengan manusia. Hah? Hah? Pret, sepeda motor. Bagaimana saya tidak emosi? Gara-gara sepeda motor kayak gini, orang itu mengejek kita, menghina kita, mempermainkan kita kalau kayak gini. Sepeda motor kayak gini total dibakar, nggak usah dimasukkan lagi di sini. Begini coba, kita nggak dapat informasi dari Mbak Terdwi. Gimana coba? Minimalnya kita kalau nggak pakai sepeda motor ini, kita dapat informasi. Gara-gara sepeda motor ini gak bisa hidup. Ngajar. Kemana ini coba? Nanti berhenti. Oh, gini aja. Saya punya ID. Tadi kita udah ngabisin mereka. Tengah-tengah tadi. Jadi kita datang pura-pura untuk menjadi anggotanya. Dia kan belum tahu saya. Benar sih. Iya kan? Iya. Dan nanti di situ kamu kamera tersembunyi. Oh siap, Master. Ngerti? Siap. Kamera tersembunyi. Berarti Master sendiri yang menemuin itu, metompel saya sembunyi? Ikut. Oh, ikut. Masuk kamera disembunyikan dan lampu tuh diredupkan aja. Oke, siap. Nanti kalau ditanya itu lampu apa? Power bank. Oke. Oke. Ataupun senter, karena kita jalan. Iya, ya, 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 oke, siap, okay. Cocok sekali. Nanti gini kamu lepas ini apa, senter, kamu lepas aja nih. Kamu tunjukkan, ya kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua, para sahabat-sahabatku dimanapun berada. Kali ini kita akan datangi Mat Sompel tuh. Dia sendirian terus itu. Dan sebelumnya, salam hormatku dan salam sayangku kepada guru besar Padepokan Sendang Jirat, Mbak Mas Karyo. Dan salam persaudaraan sedunia untuk para master dan bakter. Tentunya juga untuk kalian semua, para entejet-entejet dimanapun berada. Dan kita langsung datang ke sana nih. Oke, siap, Master. Selamatkan dalam hati. Oke, ya. Master. Gini. Jangan panggil saya Mas lagi. Oke. Kita panggil abang-abang aja. Iya. Saya mengganti nama... Joni. Saya Jojon. Jojon? Iya. Oke, yuk. Selamatkan dalam hati ya. Oke, netizen, jangan lupa dipantengin terus. Dan jangan lupa di-share di media sosial kalian ya. Siap, Master. Kita kayak preman ya, kan? Oke, Master. Ya, motor hidup dulu. Motor hidup. Yuk, gue. Halo. Mana? Jadi kan mau diambil barangnya kan? Mama. Mama, Mang. Ah, malam. Ini, Bang. Ada apa nih, ya?
Kami datang. Ah, bentar bos ya, bentar bos. Nanti kita telepon lagi ya. Itu barangnya udah dikemas itu. Ah. Oh, ada motor tuh nanti kamu tabrak. Oh, siap. Bang, saya kan lihat gerombolan teman-teman abang. Ya, pada naik motor-motor tuh. Balap-balapan. Nah, saya pengen ikut gabung, Bang. Tapi soalnya saya enggak punya motor. Iya aja. Ini kan tempat nangkal saya kan bentar lagi nyampe, kita situ aja ngobrol ya. Situ? Nah, kita situ ya. Oke, Bang. Yuk kita lihat kosannya. Kami jalan aja. Nah. Oke, Bang, aman. Dari sini ya. Tadi baru kan ngontrol pasukan tadi bilang. Iya, Bang. Ya. Itu mobil saya itu. Oke, Bang, Bang. Kita menyelidiki dia nih. Dia ini sindikat apa dan kita harus tahu kelemahan dia itu apa. Siap, cucok. 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 Tapi ya, semester. Kita motor. Semester. Serimpit. Oh, keserimpit. Ketabrak, Master. Oh ini Bang. Ya, ini. Ya. Oh, mantap. Ini namanya Simbang Keramat. Simbang Keramat, Bang? Ya. Simbang Keramat namanya ini. Simbang Keramat ini namanya ya. Di sini kayak lebih enak duduknya. Ya. Bos, ini boy, ini boy. Ini Bang, apa kalian lihat rombongan teman abang pun nggak apa-apa lagi kayak ini. Dulu lah sini, dulu saya berdiri. Pembalap MotoGP gitu Bang. Ya. Jadi saya ini pengen ikut gabung. Oh. Tapi satu nggak punya motor. Gimana kau? Mau gabung tapi nggak punya motor. Ya kan namanya ngerintis. Barangkali kan bisa jadi nempel-nempel banyak kan. Iya. Gitu. Tapi bisa aja. Bisa aja kita kasih motor. Nah, kalau kalau memang kau mau gabung sama kita, cuman kira-kira nyalimu tinggi enggak untuk gabung jadi pasukan saya? Wah, saya siap, Bang. Ditempatkan di manapun. Iya. Yes. Karena rata-rata itu kalau jadi pasukan saya itu dia mesti kebal tubuh. Kebal. Kuat ya. Tahan bacok. Wih. Gila. Ya, modelnya kayak kekil ya, di samping tan bacok tan peluru. Tanpa Mbak. Iya. Seperti bos saya. Mat golok. Mat golok. Itu syaratnya apa aja, Bang? Syaratnya? Syaratnya gampang. Itu ada nelpon bos lah. Iya, mungkin. Entah pun pasien. Angkat aja, Bang, apa, Bang? Pasien mungkin. Ah, enggak apa-apa, takutnya ganggu. Angkat aja, Bang. Oh, ini cewek kita. Oke, angkat aja, Bang. Halo, Ayang Beb. Halo, assalamualaikum. Ayangku sayang. Wih, mantap. Langsung dapet cewek, men. Iya. Sedih dulu. Ini Ayang Beb cewek ini. Halo. Kok diem aja, sayang? Yaudah, tunggu bentar ya. Lagi ada perlu ini sama teman-teman ini ya. Oke, sayang. Dah, kita matikan. Ini Bang, yang kami lebih pengen ikut gabung ke tim abang. Iya. Satu. Keren-keren kayaknya. Ya kan? Motornya keren-keren. Mas sompe lagi. Itu mobil saya. Wih, mantap. Ini mobilnya? Ya. Wih. Ya, boleh tengok keren. Oke, mantap-mantap, Bang. Tadi udah lihat, Bang. Hasil dan kerja kita. Nelpon lagi. Biarin aja. Nanti mungkin dia minta gini. Gini. Iyalah. Aduh, itulah kalau udah gimana ya, udah sayang dia mah. Udah sayang? Iya. Gini kan? Ini yang kelima. Yang kelima? Yang kelima. Iya. Wih. Banyak men, banyak. Banyak kali. Banyak. Ini Bang, itu selain kebal peluru, kebal bacok, kebal wanita enggak? Wah. Tapi saya lihat, Bang. Tadi goyang enggak kau?
Huh? Nanti sekali goyang kok nembak. Wih. Aduh, kalau masalah seperti itu mah saya enggak tahu. Kalau cewek-cewek banyak emang kita. Bahkan kita pun kalau ada pesanan dari Thailand, kita transfer ke sana, TKW. Berarti kalau ada pesanan ke sana, langsung kita carikan. Mantap. Kemarin baru kukirim 10 orang, termasuk salah satunya itu antek-anteknya Karyo. Karyo. Yang ada itu cewek yang itu. Duit-duit itu cuman itu siapa namanya enggak tahu. Tapi sebelum anu ketua, kita percaya ketua, kok tadi udah hajar sama orang ini ketua. Ah, betul ini. Iya, betul ketua. Enggak ada Bang, kami baru datang. Ketua tadi ketua sama dia. Betul ini, serius ini. Tidak, kami baru datang. Tidak, kami baru datang nih. Ini orang tadi hajar ke tadi ketua. Oh, berarti nah, abang enggak boleh nakal gitu, Bang. Iya, ini ketua, enggak sama orangnya. Serius kan? Serius ketua. Bukan. Oh, macam-macam di sini pula, Bang. Saya datang baik-baik sini, Bang. Sulit tuh, oh nanti. Ini lah ketua yang hajar kota itu. Kamu datang kemari baik-baik untuk ikut gabung tim abang. Tanpa aku menyentuhmu, kau tergelepar nanti. Muntah darah, kau nanti kubuat. Jangan kayak gitu, Bang. Abang Inoko nih, saya kenal ini. Aku percaya sama pasukanku daripada kau. Iya. Aduh. 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 Kok masih hidup itu orang? Siapa yang tahu? Pasti yang kita hajar tadi. Iya. Masih ada motor. Siapa, Sir? Aduh. Hidup berarti kesaktiannya nih memang benar-benar sakti dia nih. Benar, tapi dia menceritakan tadi katanya Mbak Terdui. Mbak Terdui ada di Thailand. Thailand. Sedangkan anggota tadi bilang ada di gudang itu. Sementara anggota yang bilang mengatakan ada di gudang itu. Apa ini permainan beliau? Saya pun jadi bingung seperti ini, Ustaz. Satu bilang deh gudang itu, dan satu lagi bilang itu tadi kalau nggak ada dia aman tadi. Aman. Maksud saya menidik langsung tempatnya. Malah muncul pula sih. Skampret terus gas dulu nih, sliding dulu. Iya. Oh udah saya, udah saya kelek orang kepalanya hidup lagi. Bawa Lewang, pedang. Stop dulu aja. Kok begitu semua tuh? Bukan. Ya, mungkin dia anggotanya, Mister. Oh. Oke, oke. Kita duduk dulu. Kita nunggu tempatnya. Siap, Mister. Jalan lurus nih. Kenapa, Mister? Terus jalan. Iya kan? Nah, tuh. Jalan lurus tersembunyi. Tersembunyi. Bisa nembus mana nggak ya? Bisa. Jadi saya tidak tahu, Mister. Ini kalau kita kesana, kalau kita balik sana, pasti mereka sompel di sana. Iya. Ini kita udah ketahuan kedok kita. Gara-gara si kampret itu satu tadi. Saya punya ID lagi. Apa itu, Master? Biasanya saya pakai rambut palsu. Oh, Master menyamar lagi? Iya dong. Oh. Intel. Oh iya, iya. Saya ikut, Master. Ngapain? Ya udah, saya diam aja, enggak ikut. Kamu di depan lah gantian. Iya, sudah besok saya di belakang. Ada gerak tuh. Oh, Master. Ada gerak. Sepertinya ada orang berjalan, Master. Iya. Nampak enggak? Tadi berat ke sana tuh. Benar.
Seperti ada yang jalan. Apa jangan-jangan itu anteknya sompel? Iya. Soalnya saya takut seperti itu. Iya. Soal ini kan kekuasaan dia, Master. Bukan. Ini kekuasaan kamu karena kamu tuh makhluk halus. Hah? Kok saya makhluk halus? Saya bukan makhluk halus, Master. Jadi apa? Saya manusia, Masternya bilang makhluk halus saya, Bah. Ya. Siap, Master. Kita potong jalan sini. Oke. Ya. Tutup ya. Hah? Tutup. Belum, Master. Udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, gas aja. Oke, siap, Master. Oke, teman-teman semua, kita tutup dulu. Kita nanti akan menyamar lagi ya. Jadi jangan lupa doakan saya terus. Ini kita tutup dulu. Kita akan menyamar penampilan lebih itu lagi. Jadi lebih. Jangan berangkat seragam PSS kan. Enggak tahu. Mas Sompel tahu saya seperti ini tadi. Jadi saya besok pakai wig. Pakai wig, pakai jenggot, Master. Jenggot. Heeh. Kumisan. Iya. Kan. Heeh. Dia premasi gigit kan? Iya, biar dia enggak curiga. Cocok. Tapi yang satu itu tadi, Master? Si kampret dulu? Si kampret harus kita tewaskan dulu. Oh, siap, Master. Oke. Oke. Terus kita tangkap ya. Oke, kita siksa habis-habisin dia, Mas. Telanjangin. Heeh. Sunatin. Iya. Yeah. Kita potong burungnya. Gini-giniin. Nekat super kalau ini. Ini mah nekat super nih ini. Dengar sini. Ini sebetulnya bukan kemauan saya. Dan ini bukan nekat saya, tapi ini perintah Gubes Mamas Karyo. Oke. Okay. Saya doa aku selalu Mas Teknonya Taimu. Mas Sumpil. Siapa kau? Siapa rupanya ini? Hah? Dari mana ini? Kok tiba-tiba manggil saya pula? Wah, ngeplay rasanya nih kayaknya nih. Baunya dah udah kerasa nih. Dia enggak kenal saya. Hati-hati kamu. Tolong selamatkan, tolong keluarkan Mbak Sardu. Kacau. Oh, ini pasti anteknya kan. Ternyata dia lagi ngelek nih kan. Antek mau kau bilang enggak, saya enggak. Kebun lagi nih. Yakin. Barang. Ngapur, Bang. Kamu ini kemarin jumpai saya sia-sia, bagusan pulang aja lah, betul. Hati-hati. Belum tandinganku. Hati-hati, Master. Dia itu lagi ngeplay itu. Tandingan kamu mau enggak? Yang penting saya menjalankan tugas saya dari mamas guru saya. Sabar ya. Kita dapat telepon. Angkatlah telepon. Angkat aja. Halo, assalamualaikum sayang. Wah, assalamualaikum ternyata dia. Biarkan aja, kita rekam aja. Biarkan dia bisa. Halo sayang. Assalamualaikum sayang. Ini lagi nih. Ikut nih. Apa sih mau diem aja? Mau ikut dia. Mau ikut dia. Suruh lagi. Yaudah ya, bentar ya. Wow. Oke, kita lanjut. Saya cuma mau mana anggota Kesatria PSS. Keluarkan. Iya, Mbak Terdu mana? Gak perlu kalian tanya seperti itu. Cukup saya aja. Kalian hadapi. Gimana? Apa dia? Kira-kira sanggup? Masalah tentang mau itu. Mau sanggup tidak sanggup itu sudah menjadi resiko dari Kesatria PSS untuk menghadapi kalian semua. Saya lihat banyak kumpulan-kumpulan masih baru, anak-anak baru yang kamu latih. Ya, untuk merampok. Ya. Astagfirullahaladzim, badannya besar kayak gini apa bisa lari nih? Dia bukan bagian tim lari, tapi dia pembunuh berdarah dingin. Astagfirullahaladzim. Dan kalian tengok dari postur tubuhnya, usianya,
tapi jiwamu oke kan? Kamu memang mau ikut Mak Sompel ini? Mau? Dibayar berapa kamu dengan Mak Sompel? Gak perlu kau tanya kayak gitu. Itu urusanku. Saya gak peduli dia 6.000, yang saya peduli kan mana Mbak Terdi. Angkat aja telepon kamu tuh, angkat, diangkat. Assalamualaikum. Bandit tapi ngomong salam. Halo. Melakukan kejahatan maksiat tapi ngomong ucapkan salam. Astagfirullahaladzim. Kok diam aja sih? Halo. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Tanya. Alah. Kenapa? Ada apa? Saya cuma mau mana Mbak Terduh. Ada? Di mana? Ada di tempat. Itu anggotanya. Lihat bawa apa di itu? Oh. Tahu kan saya nih? Nih, Mat Sompel. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Minuman. Tahu kalian kan? Astagfirullahaladzim. Lihat. Iya, saya udah lihat. Kamu ikut. Udah ikut Mat Sompel baru aja. Mau disuruh seperti itu? Mau lah, namanya. Gimana ya? Biasa orang berduit dong. Aku pegang. Udah ngelek, minum lagi kamu. Ciri khas Mak Sompel. Wih, ngerinya. Tahu kan? Kau usah kalian pulang aja lah. Tinggalkan maksiat ini. Kalau saya nggak mau kenapa? Ketinggian kamu pasti dah nih. Kamu sudah menculik anggota PSS, membuat rusuh PSS, membuat onar seluruhnya. Yang penting happy hidup ini. Astagfirullahaladzim. Kalau ini mah, ini ketar laluan kalau ini dah tinggi kali dah. Kan? Preman dari segala preman, biar tahu aja kalian. Ngeri kali wah. Ya ilah juga. Wah, masih kecil boleh. Walah. Bukan kalian komen, bukan urusan kalian itu. Itu lagi. Ya Allah. Akbar. Itu asli baru dibuka. Tak. Aduh, kacau kali sumpah. Kacau kalian. Ini. Nekat sumpah kalian. Dia hajar bos, hajar kan? Saya cuma mau di mana Mbak Terduli. Slow. Sudah. Mana yang kamu katakan? Allah, wah, kawannya ada lagi. Astagfirullahaladzim. Ini lagi, pasukan saya. Cak, dia ajak ngobrol dulu dia tuh. Tanyain. Apa anggota Mas Sombel ya? Tanyain. Ya. Ada apa keperluan dia? Kayaknya baru nyabu kan. Baru ngepom dia. Minum dulu. Kasih. Oh. Walah. Tahu kalian kan? Ah. Bir, boy. Kacau. Oh, jangan sembarang bir. Ini untuk colokannya. Tadi kami udah kena Jack Daniel gitu loh. Wah. Percuma kamu minum itu. Enggak halal. Iya nggak halal. Di kafe yang terbesar. Ini aja. Saya mau semua ini bubar. Udah itu aja. Nggak bisa. Kamu siapa? Nyuruh saya bubar. Saya Master Angga. Muridnya dari Mama Karyo. Tahu saya kan. Sudah saya piling dari tadi. Dia ini anteknya Karyo. Hei Mak Sumpil, tinggalkan semua ini. Keluarkan kesatria PSS, Mbak Terdui. Saya akui memang kekuatan kamu luar biasa. Ya. Masih sekolah kasus mereka ini masih. Kamu merusak jiwa-jiwa muda bangsa Indonesia. Yang penting happy enjoy. Luar biasa. Tapi orang ini ngeplay kayak gini ketinggian kayak mana kita nanya gitu. Tunjukkan Mbak Terdui. Walaupun saya ketinggian. Tolong tunjukkan. Ayo, kalau memang kamu itu niat kali. Saya mau ketemu Mbak Terdui. Ayo, kalau memang kau mau ketemu Dui, sahabatmu itu kan. Di mana tempatnya? Ayo, ikut. Kemana? Ayo ikut. Mau kemana dulu? Ayo. Mana Mbak Terdui? Kau mau tahu betul? Iya. Mau tahu? Mau betul. Tahu saya.
Setelah nanti ku ajak ke dalam, kau pasti nggak bisa kembali lagi. Tidak pernah takut. Tinggal nama. Saya tidak pernah takut demi kesatria saya lakukan. Nih saksinya ya, anak buah gua. Ayo. Siap. Tak pulang ya. Ayo. Ikut. Rupanya Mbak Terbi disimpan di kebun tebu rupanya. Ayo lah. Oh, Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Mereka juga kumpul. Mana? Iya, ke dalam. Gimana, Mas? Mereka tuh lari ke dalam tadi lo. Itu aja buat kayak tadi aja, Master. Biar mereka tuh enggak bisa keluar, Master. Itu mereka tahu ya. Kita sesat di kebun tebu. Ada di. Ada. Kita. Mereka ada? Ada. Tuh kan beneran. Saya tuh enggak salah lihat. Empat orang. Astagfirullahaladzim. Kita kunci aja mereka. Kunci aja, Mas. Yang dari sana ada, di sini juga ada. Banyak juga mereka. Ya habibi. Ya Muhammad, ya Rusal Qafiqaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusal Qafiqaini. Ya mu'ayyad, ya mu'majjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mampus ya. Bisa keluar dari sini. Pasti mereka tersesat di dalam ini. Paling nanti ketemu orang ngarit biar dibacok sekalian sama orang ngarit. Karena kebingungan dia pasti ya positif. Tapi malam ini mereka nggak ada keliaran di jalan ya. Tumben. Dengan warung ini.
Oh iya, tempat biasa. Nih, kalau kalian tahu ini warungnya ya. Cepat masuk. Aman masuk. Gak ada apa-apa sih. Mana? Oh, iya benar. Mau tunggu ini. Coba. Coba ini benar. Masuk. Selamat jalan. KKN. KKN. Atau jalan nih arah ke jalan desa KKN. Desa KKN penari itu. Kayaknya mas, tapi saya belum pernah sih lewat sini. Tubuhnya lumutan, berarti udah lama ini. Gimana mungkin itu kan di jauh, belum jauh. Iya, nggak mungkin juga mas. Tapi bisa jadi itu disamarkan. Dan adanya di Sumatera, saya juga nggak tahu. KKN. Penasaran saya. Kita masuk aja. Ayo kita coba. Buat sahabat-sahabat semua gimana menurut kalian? Kita masuk gak nih? Coba deh kalian. Coba kalian. Kalian juga penasaran gak? Penasaran gak kalian? Masuk gak? Gimana? Masuk. Masuk aja. Ya, kita masuk aja. Karena sampai banyak ya. Penasaran ini. Ya. Saya juga penasaran sih. Agak sedikit merinding. Iya. Coba lihat. Ya gelap tuh. Matikan lampu ya. Matikan? Ayo. Silakan lah. Sudah. Hah? Wow, gelap. Gelap sekali kanan kiri ini masuk. Gelap sekali kanan kiri. Iya. Coba lagi. Coba lihat cek kanan kiri itu. Ini jangan-jangan nih. Jangan-jangan ini tempat mereka juga ini mas. Kalian lihat ya. Dari belakang tuh. Kemarin itu gelap semua itu. Sampai depan sana itu. Kalau kalian tahu. Bunga banyak. Ya,
serem nih sponsor. Mas Arman, tekan lampu atau gimana nih? Tekan aja ya? Biar gak terlalu salah.